Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel AS83. Kali ini saya ada di lokasinya di Jalan Bukit Cengkeh Raya. Di samping saya ada es buah kekinian. Yuk kita intip cara bikinnya. Guys, kita intip cara bikinnya. Ini yang siapa ini bang? Kusino. Kusino. Ini satu ember ini ukurannya ukuran berapa bang? 30. Ukuran 30. Abangnya bikin berapa ember? Hah? Bikin berapa kotak? Banyak. Ini ya. Es buahnya per hari. Bikin 4 ya. Hei, nyarap. Jualannya sini udah lama bang. Ini lagi cuti. Gak apa-apa bang. Malu gua. Abangnya malu guys. Malu ternyata. Buat kalian yang ada di sekitaran Depok, boleh mampir jajan murah es buah. Per porsinya berapa bang? Per porsi? 5.000. Cuma 5.000. Terjangkau lah. Adanya di Jalan Bukit Cengkeh Raya. Selain di sini ada tempat lain? Ada, satu doang. Cuma ini ya? Iya. Per box berapa porsi bang jadinya? Apanya? Ini satu box ini jadi berapa porsi? Kadang itu. Kadang itu ya? Iya. Kalau kira-kira ada 30 porsian mah? Ada sih. Ada ya.
Tuh. Weh, mantap. Mantap. Yang beli di Soteng dong. Ya. Ada bandar telur nih guys, tuh bandar telur bos Imam. Tuh, telurnya ada di sampingnya tuh. Wah, dia ganti stiker guys, cappuccino, ada es buah alpukat cappuccino. Kita lanjut intip lagi guys. Oh, ini apa ini? Wood. Es wood. Ada apa aja sih? Jeruk lemon, terus melon sama sirup gula. Bang, bikinin bang. Bikinin. Bikinin. Ya. Ya mau yang? Mau. Ki mau ki? Hah? Enggak di. Enggak. Ya gak mau. Ya bang, bikin satu bang. Coklat, coklat. Oke guys, kita cobain nih satu porsi ini cuma 5.000. Ya. Ada es buah, es alpukat, cappuccino, sama.
sama kuwet. Jadi buat kalian yang lagi di perjalanan sekitar Kelapa II, Cimanggis, Cisalak, boleh mampir. Adanya di Jalan Bukit Cengkeh Raya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa kalau videonya bagus, cocok, like, konten ya. Subscribe and share. Oh, 8 lewat 20.